Okay geng, hai, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku. Korang mesti dah lama tengok aku buat konten tu lah. So hari ni aku ada benda sikit nak gosip dengan korang. Nak gosip ke eh? Nak share dengan korang lah eh? Pasal fake supplement, fake protein. Protein ni aku rasa korang dah biasa dengar tau, ataupun korang tengah pakai sekarang ni. So kalau korang nak tahu, tengok video ni sebab habis. Berbalik pada cerita kita tadi, fake supplement kan. Sebab baru-baru ni tular viral lah dekat geng-geng bodybuilder kan, community bodybuilding ni, yang ada satu brand ni yang brand international and ramai pakai sebenarnya tau. Itu yang agak bahaya sikit tu. Aku pun cubalah usah-usah dekat macam apa tu, online punya platform shopping ni kan, Lazada ke Shopee ke, and masih ada lagi yang menjual suplemen tu. So aku rasa aku kena cerita dekat korang sebab aku takut korang pun ada yang terbeli ataupun tengah pakai sekarang ni. Kita straight to the point. Kalau korang pernah dengar Supermax Gainer. What? Bro, what are you talking about, man? Yes, Supermax Gainer, brand yang agak famous dan dermatize. Dia punya packaging dulu dengan sekarang berbeza tau. Okay, and company dermatize sendiri dia dah bagi tahu yang produk dia sekarang bukan lagi packaging yang lama. So kalau packaging yang lama tu dalam kotak tu, aku akan cubalah bubuh gambar ya, dekat mana kiri kanan ni ya. Aku akan cuba bubuh gambar yang kotak tu, tu packaging lama tau. So yang itu fake. And kalau packaging baru sekarang, dia dalam packing, dalam bag tu. Aku tengok pun dekat Shopee apa semua, dia jual murah tau, and ramai orang beli. Masalah ada, aku tengok dia punya sold tu kan, banyak tau. Agak merisaukan sebenarnya. Sebab korang tahu tak, okay, kalau korang minum yang fake, korang macam tak dapat benefit apa-apa tau. Umpama korang minum tepung jagung flavor coklat. Betul lah geng? Eh? So berhati-hatilah dekat korang eh. Aku pelik, kenapa masih lagi ada yang membeli tau? Even ada yang dah, dan mungkin ada yang dah tahu, tapi dia masih juga beli. Sebab apa? Mungkin sebab harga. Korang jangan fikir harga murah korang beli juga kan. Tapi benda tu merosakkan korang juga, dan tak ada bagi benefit apa-apa dekat korang pun. Satu hal juga, korang hari-hari pam teruk-teruk kan, tapi yang apa yang korang minum tu, apa? Apa panggil? Tepung jagung kan? So tak ada apa-apa, nothing, betul tak? Sebenarnya kalau korang nak check suplemen yang fake ni, kadang-kadang kita boleh check juga tau. Macam kalau korang pernah tengok video aku yang sebelum ni, aku ada reveal produk ON, brand yang famous juga, betul tak? Produk ON ni whey protein dia, sebab kena dekat aku sendiri. Aku pernah terbeli whey ON yang gold standard tu, yang gold standard tu fake. Aku tak tahu juga, tapi aku buat research, aku tengok apa yang dia cakap tu memang betul. Kalau korang nak check, biasanya barang tiruan ni kan, dia punya rasa dia lain. Packaging of course lah, kadang-kadang tu dia macam tak betul-betul cun dengan yang betul-betul original lah, and then harga dia terlampau murah. So korang berhati-hati lah kalau tiga benda ni kan, korang kena berhati-hati lah eh. And ada lagi satu brand sebenarnya, tapi aku nak reveal kita nak eh. Brand ni pun famous juga sebab dia murah. sebab dia murah dia jadi famous tau. Ramai orang pakai. Tu yang aku pelik tu. Kan aku nak reveal ke tak nak eh. Kalau aku reveal aku rasa nanti mungkin mendapat kecaman kot sebab ramai yang pakai tu. Tapi benda tu pun dah di uji dekat lab, memang kandungan protein dia hanya 1 gram. Korang bayangkan, setiap serving tu hanya 1 gram saja kandungan protein dia tu. Yang dia claim berpuluh-puluh gram protein tu, tapi 1 gram je bila kita, bila dah dibuat lab test, dan benda tu ada bukti tau. Takpelah, kalau korang nak tahu, korang komen kat bawah. Nak, kalau ramai komen nak, aku akan cuba buat konten next ni, aku akan reveal brand tu. Boleh guys? Kan, tanggung risiko, cik. So, itulah aku nak cerita dekat korang yang pasal brand Dermatize tu. Supermax Gainer. So, berhati-hati lah dekat korang.
cari suplemen ni biar yang original. Tak kisah brand apa pun, yang penting original. Korang tahu barang tu bukan fake lah kan. Senang je. Satu lagi, kalau korang nak tahu benda tu betul ori ke tak, korang cuba search dia punya dia apa, orang panggil manufactured lah, yang dia kilang dekat mana apa semua tu kan. Korang type, korang google dia punya kilang tu ada tak. Nah, sebab ada yang brand aku nak cakap, aku nak reveal ni, tak silap aku, dia orang cakap kalau google tu, tempat tu keluar Padang lah, gambar Padang, bukannya kilang ke apa. So situ pun dah kantui, mengkantuikan brand tu sendiri. So korang berhati-hati lah guys eh. Tak apa, next aku akan, kalau ramai komen cakap nak, aku akan review lah brand tu. Korang cubalah cari banyak suplemen yang original kan, yang betul-betul kualiti terjamin kan. Eh, banyak lah kan. Korang nak try USN punya brand, memang di guarantee, dijamin original lah. Sebab dekat Malaysia ni, satu-satu company yang bawa masuk USN ni hanyalah di suplemen. So kalau yang lain tu, sebab tak ada lagi yang bawa masuk, tapi kalau yang bawa masuk lain tu, tak tahulah kalau ada kan. Sebab sekarang ni memang hanya di suplemen yang boleh bawa masuk USN. Kalau ada company lain tu, korang hati-hati lah, takut takut fake punya ke apa, kita tak tahu kan. Kalau korang nak USM ni suplemen, korang direct je dengan di suplemen, ataupun korang boleh PM aku. So itu je lah aku rasa video aku kali ni kan, lama tak buat konten ni. Tapi tiba-tiba terasa nak buat cerita pula pasal yang fake mask ni. Biar duit lebih sikit, jangan dapat barang yang fake. Okay guys, okay, kita jumpa lagi video yang seterusnya pula guys. Assalamualaikum.